Pemirsa, mungkin sebagian besar masyarakat mengenal ikan lele karena harganya murah dan terjangkau. Ikan lele atau dalam bahasa Latin disebut clarias, seringkali dipertanyakan benarkah manfaat ikan lele demikian bagus untuk kesehatan? Dan apa saja kandungan gizi yang diperoleh dari mengkonsumsi ikan lele? Nah, berikut informasi tentang manfaat ikan lele. Ikan lele sering dibeli masyarakat karena harganya murah dan terjangkau. Ikan lele dalam bahasa Latin disebut clarias ini ternyata memiliki banyak kandungan yang baik untuk kesehatan. Nah, ikan lele sekarang adalah jenis ikan air tawar yang paling banyak Anda temui di pasar. Memberi manfaat yang sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk pertumbuhan janin pada ibu hamil, termasuk baik untuk pertumbuhan balita. Ikan lele juga baik untuk kesehatan jantung Anda karena merupakan sumber protein yang rendah lemak. Kebanyakan ikan lele yang banyak dijual di pasar adalah ikan lele dari jenis clarias Batrachus L karena mengandung lebih banyak daging. Ikan lele adalah ikan air tawar yang dapat menjadi sumber protein hewani yang cukup tinggi. Keistimewaan protein yang terkandung di dalam ikan adalah karena protein pada ikan tak hanya berfungsi menambah jumlah protein yang Anda santap, tetapi sekaligus dapat menjadi pelengkap mutu protein yang ada dalam menu makanan Anda. Salah seorang ahli gizi yang juga dosen prodi ilmu gizi Universitas Dianapura, Eni Sulistiadewi mengungkapkan, banyak sekali manfaat ikan lele di samping harganya yang murah dan terjangkau. Dari sisi kesehatan, ikan lele memiliki banyak kandungan protein yang lebih besar dari susu dan daging. Selain itu, ikan lele kaya kandungan fosfor, serta omega-3 dan omega-6 yang baik untuk sistem kerja otak dan jantung. Nah, kalau kita lihat dari sisi kesehatannya, lele yang pertama tinggi kandungan proteinnya, yaitu sebesar 18,7 gram per 100 gram ikan lele. Jadi dari protein sendiri, dia termasuk ke dalam protein hewani, di mana kandungannya itu lebih besar apabila dibandingkan dengan susu dan daging. Jadi kandungan protein pada ikan lele, dia mengandung asam amino esensial seperti leusin, kemudian metionin yang bagus untuk proses pertumbuhan pada anak-anak. Kemudian kandungan kedua yang tertinggi pada ikan lele adalah kandungan fosfornya. Kandungan fosfor sendiri itu dia bisa membantu untuk proses pembentukan tulang dan gigi. Jadi bekerja sama dengan kalsium. Kemudian yang ketiga, kandungan ikan lele tinggi akan omega-3 dan omega-6. Di mana kita ketahui kandungan omega-3 dan omega-6 ini terdapat pada ikan tuna dan salmon. Nah, pada ikan lele juga tinggi kandungan omega-3 dan omega-6-nya baik untuk otak maupun untuk sistem kerja dari jantung. Manfaat lele juga sangat terkenal penting untuk ibu hamil. Kandungan omega-3 dan protein yang sangat tinggi membuat ikan ini menjadi gudang gizi yang diperlukan ibu hamil dan janinnya.